Penyerahan dua unit rumah dinas kepada Kodim 0805 Ngawi ini dilaksanakan di lingkungan kantor unit Intel Desa Ngawi Purba, Kecamatan Kota Ngawi. Dua unit rumah dinas tipe 70 ini diberikan oleh PT Solo Ngawi Jaya sebagai ganti rugi atau tukar guling tanah milik Kodim 0805 Ngawi yang terkena dampak tol di wilayah Kecamatan Kedunggalar. Namun saat ini diserahkan ke Kodim dan diterima langsung oleh Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Kustanto Widiatmoko saat melakukan pengecekan kondisi rumah dinas tersebut. Terdapat beberapa peralatan rumah dinas yang rusak serta kualitas bangunan yang buruk. Handle pintu rumah maupun pintu kamar patah saat dicoba untuk dibuka. Hal ini membuat Panglima Kodam 5 Brawijaya memberikan evaluasi kepada pihak PT Solo Ngawi Jaya agar segera memperbaiki bagian rumah dinas yang rusak tersebut. Sementara itu pihak PT Solo Ngawi Jaya berjanji akan segera memperbaiki bagian rumah dinas yang kondisinya rusak. Rumah ini dibangun oleh PT Solo Ngawi Jaya sebagai bagian dari, kalau dalam istilah kami, tukar guling. Ada tanah kami yang digunakan untuk jalan, kami tidak bisa menerima penggantian dalam bentuk uang, digantinya dalam bentuk barang pembangunan rumah. Dan ini sudah selesai, hari ini diserahkan, nanti akan digunakan untuk perwira Kodim yang memang Kodim Ngawi masih sangat membutuhkan rumah. Kalau yang perlu dievaluasi Pak, terkait yang ditemukan beberapa yang rusak tadi Pak. Oh ya, ini kan memang masih dalam masa apa, proses penyerahan, masih dirawat oleh kontraktornya. Jadi kebetulan saya lewat Ngawi, kita serahkan sekarang. Tapi sebenarnya masih dalam proses pemeliharaan dan PT Solo Ngawi Jaya nanti akan mengingatkan kontraktornya untuk memperbaiki ya hal-hal yang masih kurang atau belum tepat. Solo Ngawi Jaya juga mengaku jika dua unit rumah tersebut masih dalam tahap pemeliharaan oleh CV yang mengerjakannya. Cek lagi, kemudian akan evaluasi dan kami akan perbaiki. Prinsipnya kekurangan itu akan. Pemberian rumah dinas ini mendasar undang-undang yang mengatur jika tanah milik TNI yang terkena dampak tol atau dipakai pemerintah untuk infrastruktur tidak diperbolehkan diganti uang, namun dapat diganti dalam bentuk barang. Dari Kabupaten Ngawi, David Irva melaporkan. Revolusi Multimedia.